taruh deh, Beckham itu kan domba, aku manusia. Aku jadi tapir aja deh. Beckham, kakak tapir kakak. Siapa, Bin? Cuma anak kecil. Tapi gak ada yang tahu selama ini, Bin. Beckham. Beckham, kakak tapir kangen. Beckham, Beno. Lagian mukanya sama sih, Kak. Jangan, jangan. Dia itu ada kakak-kakaknya. Lebih gawat kalau dia tahu kebanyakan kita. Kamu tuh kalau dikasih tahu orang tua tuh nurut. Udah dong, jangan kemana-mana sendiri gitu. Kan kita khawatir, takut kenapa-napa. Beckham mana, Kak? Beno, saya takut di sini. Cak, ini misi kita, Cak. Kita harus nemuin Beckham sama Jidan sampai ketemu. Caca kan tahu sendiri, nanti Reja nggak bisa pindah jiwa. Gimana yang susah? Kita juga. Tapi ini serem, Beno. Tenang aja kalau ada hewan buas, tenang. Hewan buas sama dia juga segen. Tapi bener sih, cantik lebih serem daripada hewan buas. Tuh, kan. Bin, kenapa nggak kita sikat aja tuh anak, Bin? Nanti kalau disempet ngeliat bareng Firdan kita gimana lu? Lu jangan banyak ngomong. Bisa lebih gawat kalau mereka tahu tempat persembunyian kita. Tapi lebih gawat lagi, Pin, kalau mereka tahu ini persembunyian kita, barang-barang kita pencurian-pencuriannya gimana ini, Pin? Nah, lu banyak mikir banget. Setelah lu dah. Ya. Nah. Itu pasti suara Beckham. Nah. Eh, cantik. Ih, biasanya langsung pergi-pergi sendiri aja deh. Ayo, Mino. Iya, makasih. Ah, ibu gimana, Kak? Udah. Gak apa-apa kok ya. Gak apa-apa, ibu gak apa-apa ya. Ibu lagi diperiksa dulu. Kamu gak boleh nangis ya. Udah, kamu yang sabar. Makin kagum gak mau. Udah, sih. Gak apa-apa kok ya. Udah, kamu gak apa-apa. Indah. Waktunya nih, si Reja balik ketemu Tisna. Tapi gue liat-liat, Reja lagi dibutuhin banyak orang. Gue kasih waktu lagi deh. Ibu. Kamu yang sabar ya.